Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan masak gulai telur dengan campuran daun mangkokan dan tahu. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini ya, agar channel ini terus bisa berkembang. Oke, kita langsung aja. Akan membuat gulai telur tapak leman alias daun mangkok. Siapkan 3 butir telur karena kita di rumah cuma 3 orang. 3 butir telur ini sudah direbus ya. Campurannya adalah tahu, ini santannya, ini cabenya. Nah, nanti ada bawang, bawang putih, bawang merah, cabai rawit sedikit untuk menambah rasa, daun jeruk, daun kunyit, sama serai, dan yang utama adalah daun tapak lemon. Telur yang sudah direbus tadi kita kupas. Jadi ini sama air supaya tidak lengket ya. Oke. Setelah kita siapkan bahan, siapkan santan. Pakai santan yang sudah jadi, yang dibeli di pasar kira-kira itu 300 ml. Itu yang bukan patinya, yang kita tambahkan pati santan kurang lebih 100 sampai 150 ml. Hidupin kompor. Oke. Kita tambahkan bumbu gulai yang sudah jadi. Bumbu gulai 1 sendok makan lebih kurang. Bumbu gulai yang sudah jadi. Aduk. Kalau warnanya masih kurang, kita tambahkan sedikit lagi agar warna gulainya cantik. Nah, kita tambahkan cabai merah 1 sendok. Oke. Itu kan warnanya sudah cantik. Untuk menambahkan rasa pedas yang agak pedas, kita tambahkan cabai rawit kering giling sedikit biar pedasnya rasa nendang. Oke, kita aduk. Selanjutnya kita masukkan serai, daun kunyit, sama daun jeruk. Nah, ini kita aduk sampai santan mendidih. Yang santan mendidih, kita siapkan bawang putih yang sudah dirajang, bawang merah, bawang putih, bawang merah, kita taruh pojok. Khusus untuk cabai rawit, kita cuma dibelah aja. Untuk pemanis di gulai aja. Jadi hanya mengeluarkan dibelah sini rasa. Ini daun mangkok atau daun tapak lemon yang sudah dicuci tadi. Kita rajang halus. Daun ini akan memberikan aroma yang menggugah selera pada gulai telur kita. Nah, ini kita rajang. Oke. Nah, ini kita kan sudah siapkan tahu yang sudah dipotong.
telur rebus yang sudah dikupas. Nanti kita aduk hampir mendidih. Aduk sampai hampir mendidih. Pertama dulu kita masukkan telur. Porsi untuk 3 orang aja. Oke, kita aduk. Kita tunggu mendidih dulu ya. Nih, gulai kita hampir mendidih lagi. Saatnya kita tambahkan bawang merah, bawang putih yang sudah kita rajang tadi. Kita masukkan. Cabe cuma diginiin aja. Nah, ini kita tabur daun tapak lemon. Kita tabur di dalam gulai. Nah, ini kita biarkan mendidih sampai santan agak mengental. Hampir mendidih, kita aduk supaya santannya tidak pecah sehingga gulai tidak bergumpal-gumpal kuahnya. Kita aduk. Setelah gulai mendidih, mulai kita kecilkan, biarkan sampai matang, sudah agak mengental lah santannya. Nah, kita koreksi rasa garamnya. Kembali rasanya. Pedasnya pas, asinnya pas. Untuk kita menunggu sampai matang aja lagi. Oke, gulai telur tapak lemon kita sudah matang. Kita matikan api. Nah, kita salin ke wadah. Nah, ini daunnya nih, daun tapak lemonnya.